warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sentra sekalian dimanapun sahabat berada? Hari ini adalah merupakan hari raya ke-6 atau dikenal di Bakinang Kampar dengan istilah Hari Gayo Onam. Itu artinya setelah menyempurnakan ibadah Ramadan 30 hari di bulan Ramadan, lalu kemudian diteruskan dengan berpuasa 6 hari setelah Ramadan. Yang ini merupakan hadis mengamalkan sunnah Rasulullah. Para sahabat sekalian, saya sekarang ini berada di Bangkinang kota, dan di sebelah kanan Nusa Endra adalah merupakan Bangkinang seberang. Jadi kita bisa lihat bagaimana masyarakat Bangkinang Kampar dalam merayakan hari raya 6. Waduh, luar biasa macet dan crowdednya. Nah, kita bisa lihat ada ucapan selamat dari Gubernur Riau. Nah, di Bangkinang seberang itulah kemudian merupakan pusat perayaan hari raya 6. Nah, salah satu jargonnya adalah merupakan ayo 6 dan ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini cuma sebentar di dunia ini. Oleh karena itu, semangat terus beribadah, terus semangat terus beramal. Nah, hari 6 biasanya diisi dengan ziarah kubur, lalu kemudian sholat zuhur, dan kemudian setelah itu adalah makan bersama. Nah, ini menjadi menarik di Bangkinang ini. Nah, bagi sahabat-sahabat Sentra yang merayakan hari raya 6 atau kemudian di tempat lain yang sudah menyempurnakan dengan puasa sunnah 6 hari setelah Idul Fitri, selamat ya berhari raya 6, dan mudah-mudahan tetap istiqomah, terus mudah-mudahan takwa yang Allah janjikan itu menjadi milik kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam hangat dari Sentra, dari Bangkinang Kampar Riau. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.